Sama. Dari total 143.000 pengungsi, sekitar 3.000 pengungsi dan juga 222 warga yang dinyatakan berada di luar zona ataupun berada di zona aman atau di luar radius 12 km dipulangkan. Dari 471 posko pengungsian yang tersebar di 8 kabupaten di Bali, mereka dipulangkan dengan menggunakan truk milik Basarnas hingga ke Desa Duda, Kecamatan Selat Karangasem, Bali. Setelah dipulangkan, para pengungsi juga tetap mendapat bantuan bahan pokok dari pemerintah. Diperkirakan, pemulangan pengungsi akan terus terjadi, mengingat masih banyak warga yang berada di luar radius 12 km.